Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat ya. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama Desa Jawa. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Buat sobat-sobatku dimanapun berada, juga teman subscriber, alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersama Desa Jawa, yaitu review tentang suasana pedesaan, yaitu di daerah kawasan Desa Miri, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dan pada saat ini sobatnya, saya mau berkeliling untuk melihat suasana, situasi, dan kondisi warga masyarakat Desa Miri. Di sini ada pertigaan dan saya akan masuk ke kawasan jalur kanan, yaitu untuk menuju ke kawasan daerah Pelumutan. Oke sobat ya, seperti inilah suasana, situasi, dan kondisi di kawasan daerah Desa Miri ya. Bahwa di sini sangat asri sekali suasananya karena penuh dengan pohon-pohonan, juga tanaman-tanaman buah-buahan ya, meskipun di pinggir jalan. Di sini jalannya masih biasa sobat ya, jadi masih bekas cor-coran, tapi sekarang sudah mulai rusak. Dan pada saat ini belum dibangun oleh pemerintah Desa Miri. Untuk kawasan Desa Miri dan sekitarnya sobat ya, di sini banyak sekali tanaman-tanaman buahnya, terutama buah kelapa, karena memang di Desa Miri ini adalah salah satu potensi buah kelapa
paling banyak di kawasan Wonogiri Timur. Oke sobat ya, di sini saya berhenti sejenak untuk melihat suasana di perempatan perkampungan. Di sini rumah warga sudah banyak yang dibangun, tapi juga ada yang masih bentuk limasan atau joglo. Di sini juga banyak sekali ya rumah-rumah warga yang bersusun, artinya jalannya menanjak untuk masuk ke tempat warga ya, soalnya memang di sini daerah pegunungan. Oke sobat ya, saya akan melanjutkan perjalanan untuk menuju kawasan daerah Pelumutan. Dan di depan ini adalah perbatasan miri. Ini adalah pohon miri dan di situ ada lek ya, bahasa Jawanya lek. Oh, pedesaan untuk sarana pengambil air atau minum, air minum untuk kebutuhan warga. Di sini saya sudah mulai masuk ke kawasan Pelumutan ini sobat ya. Ini sudah masuk daerah kawasan Pelumutan. Oke sobat ya, nampak jelas sekali bahwa di desa Miri ini seperti ini, banyak sekali pohon-pohon kelapa yang ditanam oleh warga. Dan pada saat ini juga musim berbuah. Karena di kawasan Pelumutan ini kawasan pegunungan atau kawasan tinggi ya, sehingga rumah para warga ada yang di bawah, ada yang di atas, dan mayoritas rumahnya mencil-mencil sobat ya, artinya ada 5 rumah ngumpul jadi 1, 3 rumah, bahkan 2 rumah, bahkan ada yang 1 rumah berpisah jauh ya, sehingga terlihat seperti rumah-rumah terpencil di pedesaan. Tapi juga ada yang bergerombol rumahnya, sampai ada yang 10 bergerombol, bahkan sampai beberapa rumah bergerombol.
Mbah. Monggo. Oke sobat ya, di sini saya mau melanjutkan perjalanan untuk berkeliling di pedesaan, yaitu jalur untuk menuju ke kawasan daerah yang lainnya sobat ya. Jalannya menanjak dan kanan kirinya seperti tebing, karena memang antara jalan dengan ladang ini tinggi ladangnya sobat ya. Pemandangan terlihat indah karena dikelilingi oleh pegunungan, juga perbukitan gunung-gunung yang indah menjulang tinggi di pedesaan, sehingga terlihat sangat indah, sangat asri, terlihat sangat damai suasana di pedesaan. Oke sobat ya, Desa Miri. Miri adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Miri memiliki 5 dusun, yaitu Dusun Miri, Dusun Kelitek, Dusun Pelumutan, Dusun Bandung, dan Dusun Nambaan. Desa Miri terdiri dari 25 RT dan 6 RW sobat ya. Untuk luas wilayah Desa Miri kurang lebih 34.559,9 hektar. Dan untuk batas wilayah Desa Miri, untuk sebelah timur yaitu Desa Lemahbang, yaitu utara Kelurahan Kismantoro. Dan untuk sebelah barat yaitu Desa Plosorjo, selatan Desa Pucung, juga Kismantoro. Dan untuk fasilitas di kawasan Desa Miri ini sobat ya, seperti lapangan Miri juga sudah ada, lapangan Sumuran, juga pasar Kismantoro, bahkan juga fasilitas masyarakat seperti BRI, kantor pos, sekolahan, SD-SD, dan lain sebagainya. SMP juga sudah ada, juga TK Dharma Wanita juga ada. Ini terlihat sangat jelas sobat ya, dari rumah-rumah warga, juga pemandangannya, pegunungannya, pohon kelapanya, semuanya terlihat jelas. Subhanallah, ini rumah warga di bawah jalan desa atau jalan perkampungan ya. Ini juga terlihat fasilitas masjid warga. Di sini jalannya sudah bagus sobat ya, semuanya masuk kategori kawasan jalan yang sudah dicor.
Oke sobat ya, di sini saya memutar balik arah yaitu menuju ke kawasan timur. Untuk kawasan sini banyak sekali para warga yang secara perekonomian sudah berkembang sobat ya, seiring dengan waktu, seiring dengan zaman, perkembangan untuk setiap desa tentulah sangat berbeda. Dan ini adalah jalan baru atau jalan utama untuk menuju ke kawasan dusun-dusun di Desa Mirit. Untuk kawasan Desa Miri sini sobat ya, yaitu yang tak asing lagi dalam bidang pertanian dan semua mayoritas hasil dari pertanian seperti padi, jagung, ketela, cabai, bawang merah, buah-buahan, mangga, rambutan, dan jeruk. Kerajinan banyak sekali ya, gak para warga di sini, seperti kerajinan mebel, juga ada yang perajin gamelan, anyaman dari bambu, juga mainan anak-anak atau bisa dikatakan UMKM, seperti makanan yang dibuat oleh para ibu-ibu PKK seperti rengginan, roti, aneka snack, kerupuk, dan lain sebagainya. Dan untuk wisata spiritual di kawasan Desa Miri sobat ya, yaitu makam Eyang Perkutut juga disebut makam Eyang Kusumo, yaitu yang berada di Kali Sambi. Oke sobat ya, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan kali ini bersama Desa Jawa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan edukasi ini setidaknya bisa menghibur buat sobat-sobatku dimanapun berada. Dan tak lupa selalu berhubungan pada channel Desa Jawa agar channel Desa Jawa terus bisa berkembang dan berkembang. Kurang lebihnya saya mohon maaf wakiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.